Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan Radio 12 Malam. Baik, kali ini pada petang ni saya akan upload kisah daripada Tok Awangah pula ya. Baik, kita akan teruskan dengan episod yang ke-105 yang bertajuk Orang Botak Rempuh Jaring. Untuk mengetahui lebih lanjut beberapa pengalamannya, Pak Musid sengaja mengajak saya mendekut burung wak-wak ini. Bolehlah melunturkan semangat saya supaya tidak lagi berkeras mahu menuntut ilmu kebatinan daripadanya. Memang Pak Musid ini tak suka saya mahu menuntut ilmu darinya. Dia sendiri enggan mengajarkan. Sebab itulah dia cuba menceritakan kepada saya pengalaman-pengalaman ganjil yang pernah dialaminya itu. Kita mendekut mesti cari tempat yang lapang, katanya pada satu malam yang gelap gelita. Kalau di tempat banyak pokok, burung-burung tu akan hinggap di atas pokok. Dia takkan turun ke tanah, jelasnya sambil membelek-belek buluh peniup untuk mendekut. Dari mana burung wak-wak ni datang? Tanya saya. Kerana menurut cerita Pak Musid, apabila buluh mendekut itu ditiup, beribu-ribu ekor burung wak-wak akan datang menyerbu. Dia tu macam binatang ternak dalam reban, ujarnya mendongak ke langit yang hitam gelap. Bila kita tiup buluh mendekut ni, terbukalah pintu rebannya. Jadi mereka pun datang mencari bunyi dekut kita ni, dia menambah. Teringin juga saya mahu melihat bagaimana Pak Musid mendekut burung wak-wak. Saya diberitahu burung tersebut akan datang seperti ayam yang jinak mengikut cahaya lampu suluh di tangan. Kemudian dengan mudah kita boleh menangkapnya dengan tangan. Tetapi ada juga orang-orang yang tak sabar menggunakan tangguk untuk menangkap burung wak-wak ini. Kadang-kadang mereka mendapat 2-3 guni sekali mendekut. Setiap malam mereka akan mendekut burung wak-wak itu, kemudian menjualnya kepada peraih-peraih Cina. Ertinya adalah orang yang mengembala burung ni ya Pak Musid? Soal saya. Pak Musid menganggukkan kepala. Semua binatang liar tu ada gembala. Sebab itu kita minta izin kalau mahu menangkapnya, ujarnya perlahan. Apa yang menyebabkan tuan yang mengembala tu boleh marah? Saya ingin tahu. Macam kita jugalah, jelas Pak Musid mengajak saya ke tengah sawah mencari tempat yang lapang. Binatang ternak kita kalau dicuri orang, tentulah kita marah. Kalau orang minta pun mestilah dengan cara jual beli. Kalau mencuri hak dia tu, tentulah dia marah, katanya lagi. Malam bertambah gelap. Sengaja Pak Musid menetapkan waktu malam gelap untuk mengajak saya mendekut wak-wak itu. Burung wak-wak ini tidak mungkin datang kalau bulan gelap. Lagipun dia mudah lari kalau nampak bayang manusia. Wak-wak yang kita dekut ni tak sama dengan wak-wak yang ada di sawah. Wak-wak sawah tubuhnya besar sikit, tapi wak-wak yang ni tubuhnya kecil, Pak Musid memberitahu. Kami sampai di tengah sawah sambil mendongak ke langit. Saya memegang lampu suluh panjang sambung ubat 6. Lama Pak Musid mendongak ke langit, barulah dia menghentak-hentak tumit ke tanah. Dia tidak terus meniup buluh khas untuk mendekut itu. Pak Musid menyuruh saya mengikut dia sama menyangkung di tanah. Takut juga saya mahu menyangkung kerana bimbangkan pacat masuk ke dalam seluar. Tetapi biasanya kalau sawah kering, jarang ada pacat di situ. Ini mesti kes tak pakai seluar dalam ke apa ni yang risau sangat ni? Aduh, Tok Awang,
Keadaan malam yang gelap gelita itu juga cukup mendebarkan. Maklumlah, saya belum pernah lagi mengikut Pak Musid mendekut. Pernah juga saya mendengar cerita dari Pak Musid mengenai jidin bacul yang mendekut burung wak-wak ini. Seperti sana juga, jidin bacul berharap Pak Musid supaya mengajarkan dia ilmu mendekut burung wak-wak ini. Disebabkan jidin bacul sudah biasa dengan Pak Musid, malah mereka pernah juga sama-sama ke hutan bersama Pak Tua Mahat, maka taklah menjadi keberatan kepada Pak Musid untuk menurunkan ilmu yang ada di dada kepada jidin bacul. Dengan berbekalkan ilmu yang diberikan oleh Pak Musid, hanya beberapa waktu saja jidin bacul sudah dikenali sebagai ahli mendekut burung wak-wak di kampung itu. Tiap malam dia mendapat dua karung sarat berisi burung wak-wak ini. Burung-burung ini dijualnya borong kepada seorang perai Cina dengan harga 50 sen seekor. Tak baik kau buat macam tu, jidin, Pak Musid mengingatkan dia. Sikit-sikit aja, Pak Musid, sahut jidin bacul, cuba menyembunyikan kegiatannya daripada Pak Musid. Aku dengar tiap-tiap malam kau kerja kan, sindir Pak Musid. Cakap orang aja tu, Pak Musid, jidin bacul berdalih. Saya ni tak akan beranilah melanggar pantang, jelasnya lagi. Terpulalah pada kau, jidin. Benda salah lambat laun makan diri juga, Pak Musid mengingatkan jidin bacul. Sejak itu tidak adalah lagi Pak Musid menegurnya. Terpulanglah pada jidin bacul sendiri sama ada mahu meneruskan perbuatan mendekut burung wak-wak itu pada setiap malam ataupun tidak. Pak Musid sudah mengingatkan bahayanya kalau terlalu tamak. Perbuatan jidin bacul mencari wang dengan menjualkan burung wak-wak yang diperolehinya itu memang tidak menyenangkan hati Pak Musid. Dia dah menegak, tetapi jidin bacul ini tak menghiraukan nasihatnya. Ketika menurunkan ilmunya kepada jidin bacul, sudah diisyaratkan supaya tidak menyalahgunakan ilmu tersebut. Tetapi ternyata jidin bacul melanggar syarat itu. Dia terus juga mendekut burung wak-wak ini pada setiap malam kerana ada peraih yang sanggup membeli darinya. Untuk memudahkan kerjanya, dia mengajak pula bapa saudara saya iaitu Usu Khatibah membantunya. Usu Khatib memanglah suka pergi mendekut burung wak-wak ini, apalagi mendapat wang yang lumayan juga. Satu karung itu berisi kira-kira 50 ke 60 ekor burung wak-wak. Bayangkanlah berapa yang mereka peroleh kalau seekor dijual dengan harga 50 sen. 50 kali 10, RM5. RM25. Oh, kaya. RM25 dulu. Banyak. Satu malam, Usul Katib mengajak jidin bacul memasang jaring di sepanjang sawah. Dengan cara ini, burung-burung berkenaan akan tersangkut pada jaring. Mereka akan mendapat lebih banyak lagi kalau dibandingkan dengan menggunakan tangguh. Sebenarnya Usul Katib pun memang berkebolehan dalam mendekut burung wak-wak ini. Ada juga dia belajar daripada Pak Tua Mahan. Di samping itu, dia juga rajin menuntut ilmu sampaikan bertapa ke hutan-hutan. Sama ada juga dia lebih handal daripada Pak Tua Mahan ataupun tidak, saya kurang pasti pula. Pada mulanya, jenis bacul yang mendekut. Tetapi, bila burung wak-wak sudah mula menyerbu beratus-ratus ekor, Usul Katib pula meniup buluh mendekut itu. Jidin bacul hanya memungut burung wak-wak yang tersangkut pada jaring. Ketika burung-burung bertempiaran menyerbu jaring, jidin bacul terdengar bunyi orang yang mendehem. Pada sangkanya Usul Katib lah yang mendehem di dalam gelap gelita. Tetapi Usul Katib sudah pun mendengar bunyi orang mendehem itu jauh di udara. Jidin, balik. Jangan tunggu lagi, geroh kita, laung Usul Katib yang berada kira-kira setengah rantai dari tempat jidin bacul memungut burung wak-wak yang tersangkut di jaring itu. Laungan Usul Katib tidak didengar oleh jidin bacul. Dia terus juga memungut burung-burung tersangkut dimasukkan ke dalam wak karung. Setakat itu, sudah dua karung penuh diisi dengan burung wak-wak. Eh, cukuplah jidin, mari kita balik, orang tua dah menegur di atas, pekir Usul Katib lagi. Tetapi suara Usul Katib tenggelam di dalam kegairahan jidin bacul yang hendak menangkap burung wak-wak lebih banyak. Perasaan tamak sudah bersarang di hatinya apabila mendapati banyak burung wak-wak yang tersangkut pada jaring yang terentang.
Balik kita, Jidin. Cukuplah tu. Usul Katib memanggilnya. Tetapi dia nampak lampu suluh Jidin Bacul tidak juga bergerak mendapatkan dia. Marah juga Usul Katib kerana Jidin Bacul berdegil mahu memungut lagi burung-burung tersebut. Bunyi dahum orang bergaung lagi di udara. Usul Katib mula merasa bimbang. Dia tak berani mendekati sinar lampu suluh yang dipegang oleh Jidin Bacul. Padamkan lampu tu, Jidin. Kita balik sekarang. Cukuplah yang dapat tu. Dia melaung sekuat hatinya. Puas Usul Katib memanggil, namun Jidin Bacul tidak juga mempedulikan. Lampu suluhnya tetap terpasang, menyilau ke atas, ke bawah, menyuluh jaring yang terentang. Burung wak-wak menggelupur tersangkut pada jaring tersebut. Jidin Bacul terlalu gembira kerana banyak dapat menangkap burung wak-wak. Bunyi dahum orang semakin garang. Usul Katib mendongak ke langit, memerhatikan awan gelap di udara. Dia nampak kumpalan awan hitam itu berputar-putar seperti bola yang menggolek. Apabila kumpalan awan tadi menerpa ke arah jaring sinar lampu suluh di tangan Jidin Bacul menyilau ke arahnya. Usul Katib nampak satu lembaga yang berkepala botak merempuh ke dalam jaring. Serentak dengan itu, dia terdengar Jidin Bacul menjerit. Lampu suluh di tangannya juga terpelanting jauh. Lama Usul Katib memerhati ke arah tempat Jidin Bacul memungut burung wak-wak tersangkut di jaring itu. Jidin! Laung Usul Katib dari jauh. Jidin Bacul tidak menyahut. Silau lampu suluhnya tidak lagi menyuluh ke atas dan ke bawah. Cepat-cepat Usul Katib mara ke tempat Jidin Bacul tadi. Sesampai saja dia di situ, didapatinya lampu suluh panjang sambung enam sudah pun terbelanting ke tanah. Dia mencapai lampu tersebut sambil menyuluh mencari Jidin Bacul. Tiba-tiba dilihatnya Jidin Bacul terbaring di tanah, mulanya berbuih-buih. Tangannya mengepak-ngepak macam burung wak-wak menggelupur pada jaring. Usul Katib mendapati jaring yang terentang juga sudah roboh seperti dirempuh. Tidak ada seekor pun burung wak-wak tersangkut pada jaringnya. Di dalam karung yang diisi oleh Jidin Bacul tadi, masih ada lagi burung wak-wak yang menggelupur. Usul Katib membukanya. Usul Katib membukakan ikatan karung sambil melepaskan burung-burung yang ada di dalamnya. Bagaimanapun, karung yang satu lagi tetap diambilnya. Dengan bersusah payah, dia memampah Jidin Bacul balik ke rumah. Esoknya, gemparlah sebuah kampung mendengarkan berita Jidin Bacul pingsan ketika mendekut burung wak-wak di tengah sawah. Jidin Bacul hanya terkejang saja di tengah rumah, tidak dapat bercakap. Mulanya terkancing, kaki tangannya kejang, nafasnya turun naik kencang. Masuk minggu yang pertama, Jidin Bacul terkejang saja di tengah rumah. Isterinya pun memanggil Pak Tua Mahat dan Pak Musid. Dia menceritakan kepada Pak Tua Mahat apa yang telah berlaku seperti yang diberitahu oleh Usul Katib. Katib dah cuba mengubat dia, tapi nampaknya tak juga berubah, beritahu isteri Jidin Bacul. Nampaknya Jidin ni pasang kenanya, tak boleh dengan air sejuk atau kain hitam aja ni, ujar Pak Tua Mahat. Habis kena simah ke? Tanya isteri Jidin Bacul bercampur bimbang. Nak simah dengan apa? Gerutu Pak Tua Mahat menampar-nampar tapak tangan kepada kepala lutut. Perkara ni bukan pasal simah lah. Bukan pasal nasi kunyit ayam panggang. Bukan pasal tabur bertih. Rungutnya macam menyesali sikap degil adiknya Usul Katib dan Jidin Bacul mendekut wak-wak. Jadi apa kita nak buat sekarang? Isteri Jidin Bacul semakin cemas. Ini perkara dah terlanjut, sahut Pak Musid pula. Hatinya memang terkilan kerana Jidin Bacul tidak menghiraukan tegahan dia supaya jangan mendekut lagi. Kalau dah terlanjur, kita nak biarkan je ke Jidin macam ni saja? Tangis isteri Jidin Bacul mula menusuk. Kenalah Itia, sahut Pak Tua Mahat mententeramkan hati perempuan itu. Tetapi melepaskan perkara yang dah terlanjur ni tak sama dengan macam yang belum terlanjur, ujarnya mengeluh kesal. Jidin Bacul terlentang juga di tengah rumah. Mulanya tetap terkancing, tangan kakinya tetap terkejang, nafasnya tetap kencang turun naik. Nampaknya awak kenalah ditidurkan, Musid,
Pak Tua Mahat memandang ke arah Pak Musin. Kata-kata Pak Tua Mahat itu difahami oleh Pak Musin. Berarti dia terpaksa membantu Pak Tua Mahat secara kebatinan keluar dari tubuhnya mencari punca sakit yang dihadapi oleh Jidin Bacul itu.